Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Pernah gak sih kepikiran mengenai keberadaan makhluk mitologi dunia yang sangat melegenda? Dia adalah predator raksasa dengan tubuh mirip kadal atau ular yang dapat terbang di langit. Tak lain dan tak bukan adalah seekor naga. Coba dong kamu komen di bawah, kalau kamu disuruh untuk memelihara naga, kira-kira kamu akan memilih naga dengan elemen apa dan seperti apa kekuatannya? Kalau Elprana inginnya naga petir dengan semburan halilintar, wah pasti kuat banget dong. Cuman sayangnya naga ini sering dianggap sebagai hal fiksi saja. Padahal nih ada banyak loh bukti-bukti prasejarah yang menjelaskan bahwa bisa jadi naga ini beneran pernah hidup di bumi jutaan tahun yang lalu. Bahkan nih, di era modern seperti ini juga ada. Beberapa waktu yang lalu, Elprana pernah membahas mengenai penampakan naga terbang di dunia nyata. Tonton videonya ya dengan tap tombol di atas. Karena hari ini adalah tahun baru Imlek, Elprana akan menunjukkan beberapa video penampakan naga Cina paling nyata yang pernah terekam oleh kamera. Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal dalam video kali ini sumber dari hasil analisis pribadi dan juga dari rumor-rumor yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Naga merupakan makhluk mitologi kuno yang keberadaannya masih menjadi sebuah misteri. Konsep makhluk ini diperkenalkan sejak era Yunani dan merajalela ke seluruh dunia, sehingga di setiap benua memiliki versi naga mereka masing-masing. Salah satu kebudayaan tertua yang mengusung kepercayaan mengenai naga adalah negeri Tiongkok. Berbeda dengan naga Eropa yang dianggap sebagai makhluk jahat, di Cina seekor naga dianggap sebagai makhluk suci yang baik hati. Mereka adalah penggambaran dari konsep yin yang, sebuah lambang wibawa dan kutukan. Dalam bahasa aslinya, Liong atau Long dapat diterjemahkan sebagai ular terbang, sebuah simbol kemakmuran dan berkat yang melimpah. Itulah sebabnya rakyat Cina menganggap ornamen naga ini sangat penting bagi kebudayaannya. Naga Cina seringkali digambarkan sebagai ular bersisi yang dapat terbang di langit. Jenisnya pun ada sangat banyak, mulai dari naga khusus untuk tunggangan para dewa hingga naga dengan kekuatan elemen dunia. Keberadaan mereka sudah tercatat dalam prasasti kerajaan-kerajaan Tiongkok sejak zaman dulu, yang mana hingga sekarang banyak penduduk Cina mencoba untuk mencari tahu keberadaan dari makhluk mitologi tersebut. Untuk memberikan bukti yang lebih akurat, Elprana sudah menyelidikinya di internet serta beberapa situs terlarang di Cina yang ternyata menyimpan beberapa dokumen rahasia berupa video penampakan ular naga. Mereka merupakan spesies dari negeri Tiongkok yang muncul secara jelas di dunia luar. Kita tonton video pertamanya ya. Sebuah provinsi bernama Xi'an yang terletak di bagian barat Cina sempat dihebohkan dengan kemunculan sosok ular raksasa di balik awan hitam pekat daerah tersebut. Banyak sekali penduduk kota yang berhamburan keluar untuk menyaksikan hal itu. Banyak yang menduga kalau itu hanyalah fenomena cuaca yang berubah terlalu cepat dari panas menjadi dingin dan mendung. Namun tak sedikit yang percaya bahwa sosok yang bergerak di awan itu merupakan naga Shenlong, seekor naga Cina pengendali angin dan hujan. Penduduk kota percaya bahwa naga tersebut hendak memanggil hujan badai di kawasan itu. Terlihat ada semacam gerakan samar-samar seperti ular berwarna putih keabuan di balik mendungnya awan pekat. Wah, kira-kira itu beneran naga atau hanya pergerakan angin aja ya? Coba tuliskan pendapatmu di bawah. Lalu yang kedua, ada penampakan naga Cina terbang yang melintas di sebuah perbukitan bagian utara perbatasan Tibet. Seorang tentara yang bertugas di daerah itu tidak sengaja merekam sosok ular menggeliat yang ada di atas langit. Sosok ini terlihat samar-samar karena tertutupi kabut sore hari. Saat dilihat kembali rekamannya dengan jelas, astaga, ternyata itu adalah ular naga. Mereka beneran menampakkan diri dong di alam liar. Sejak video ini bocor di internet, banyak eksplorasi ilegal para pemburu serta penduduk lokal sekitar untuk memburu makhluk misterius tersebut. Mereka meyakini dengan menangkap seekor
naga, kehidupannya akan diberkati dengan keberuntungan. Ya ampun, kira-kira bakalan bisa nggak ya menangkap naga sebesar itu? Video ketiga, ada rekaman rahasia yang disembunyikan oleh pemerintahan Cina mengenai sosok misterius yang ada di langit Singapura. Seorang duta besar Cina yang bertugas di Singapura menerima kabar mengenai rekaman seekor naga saat terjadi hujan badai. Video itu direkam secara tidak sengaja oleh penduduk lokal Singapura pada Agustus 2021 kemarin, yang setelahnya langsung dikirim ke pihak berwajib. Rekaman ini sangat rahasia karena ditakutkan dapat menyebabkan kepanikan global menyeluruh. Terlihat ada ular naga Cina yang terbang melintasi gedung-gedung di Singapura. Samar-samar sih, namun akan semakin jelas saat kilatan halilintar muncul. Astaga, merinding banget. Jangan-jangan ada yang sedang disembunyikan lagi dari pusat pemerintahan Cina mengenai spesies makhluk-makhluk mitologi seperti ini. Mungkin naga ini adalah hewan purbakala yang sengaja dihidupkan kembali sebagai bahan penelitian, mirip dinosaurus. Wah, jadi penasaran. Setuju nggak sih kalau El pernah bahas mengenai penampakan dinosaurus di dunia nyata pada video berikutnya? Kalau like video ini tembus 10.000 likes, El pernah janji akan membahas mengenai dinosaurus yang menampakkan diri. Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Yang keempat, sebuah video misterius yang tersebar di deep web sempat menghebohkan beberapa tahun yang lalu. Ada peneliti asal Amerika yang mengeksplorasi sebuah gua di bagian timur pegunungan Cina. Mereka mencoba meneliti ekosistem bawah tanah daerah tersebut. Namun tiba-tiba terdapat sebuah makhluk aneh yang bersemayam dalam kegelapan gua. Tuh, kelihatan gak? Mirip ular tapi ukurannya raksasa. Itu naga Cina berkaki. Gila, keren banget. Ini terlihat sangat asli dan bukan editan. Namun susah untuk menemukannya di internet karena video ini hanya tersebar melalui di web saja. Sebuah situs rahasia internet dengan segudang misteri di dalamnya. Menurutmu ini asli atau hanya editan aja? Coba kamu komen di bawah ya. Lalu video kelima, di dataran Tiongkok Utara ada sebuah pemukiman desa beserta hutan-hutan yang mengelilinginya. Sebuah rumor mengatakan terdapat naga Cina hidup di hutan itu. Seorang videografer profesional mencoba untuk menerbangkan drone dan mengamati area sekitar. Dan kamu tahu, tepat di perbatasan hutan ada sosok ular naga yang terbang meliuk-liuk di atas langit. Tuh, kelihatan gak? Ya ampun, jelas banget. Itu beneran naga Cina. Beruntung rekaman ini diambil dengan perangkat super canggih sehingga sosok naga ini terlihat begitu jelas. Banyak yang bilang kalau ini video asli. Penduduk lokal pun juga percaya. Namun beberapa pihak lain berpendapat kalau itu hanyalah editan saja berupa animasi 3D yang dirender dengan Unreal Engine agar terlihat lebih realistis. Wah, jadi bingung juga ya. Menurutmu gimana teman-teman? Penampakan keenam, pada tahun 2020 di sebuah kota di Cina ada sebuah penampakan mengerikan mengenai semburan api yang tiba-tiba keluar dari ketinggian. Rekaman ini tidak hanya satu, namun ada banyak sekali dengan sudut pandang dan lokasi yang berbeda-beda. Namun setelah kuperhatikan dengan teliti, sebelum api ini muncul ada sebuah sosok misterius berwarna hitam yang terbang melintasi gedung-gedung kota. Nih, kelihatan kan? Setelahnya baru muncul semburan api. Waduh, ngeri banget. Semburan api kan identik dengan kekuatan naga. Jangan-jangan itu adalah penampakan naga terbang lagi. Dan video terakhir, tidak diketahui dengan jelas di mana lokasi perairan ini. Namun dari video itu kita bisa lihat kalau ada sosok ular besar yang muncul dari dalam laut. Tuh, kelihatan kan? El Prana yakin banget sih kalau ini adalah spesies naga air. Dalam kebudayaan Cina, mereka disebut sebagai Panlong, seekor naga yang dipercaya hidup di perairan sebelah timur negara Cina. Keren banget sih kalau naga elemen air beneran ada di dunia nyata seperti
seperti itu, kalau tadi bisa menyemburkan api, berarti yang ini pasti bisa menyemburkan air. Yah, inilah beberapa video penampakan naga Cina yang pernah terekam kamera. Gimana nih menurut kamu? Dari video-video tadi, coba kamu nilai mana yang asli dan mana yang editan. Tulis di kolom komentar ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email ax.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!